Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke. Pemirsa, lagi-lagi aksi memberhentikan truk atau nge-BM terulang kembali. Kali ini kejadian di perempatan Sentul pada hari Selasa 6 April 2021. Berdasarkan video yang beredar, kelompok remaja yang diduga berjumlah 5 orang tersebut nekat lari menuju sebuah truk yang sedang melaju. Akibatnya remaja tersebut tertabrak dan terpental. Masih belum diketahui apakah remaja tersebut meninggal atau masih hidup. Sementara tujuan mereka melakukan aksi berbahaya itu tidak lain adalah meminta tumpangan secara gratis. Tak hanya itu, terkadang mereka juga hanya ingin eksis di media sosial dengan merekam aksinya itu. Sebelumnya aksi serupa terjadi di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Peristiwa itu mengakibatkan satu remaja meninggal dunia lantaran terlindas truk.